السلام. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya bisa berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mengisi hati kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, yang dengannya kita harapkan dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kajian kita kali ini adalah tentang faktor-faktor penyebab bertambah dan berkurangnya iman, atau sebab-sebab kembang kempisnya iman. Insyaallah kita akan berusaha untuk menyampaikan pembahasan ini secukupnya, ya, karena pembahasan ini cukup penting dan lebar sebenarnya. Tapi insya Allah kita akan bahas, ya, secukup waktu yang telah ada. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan tentang iman adalah pembahasan yang sangat agung, pembahasan yang sangat mulia, pembahasan yang sangat penting. Apa sebabnya? Karena iman merupakan kunci kebahagiaan, kunci kebaikan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna wa thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla taqafu wa la tahzan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka istiqamah tegar di atas keimanan mereka, ya, tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka para malaikat. Lalu para malaikat mengatakan, janganlah kamu khawatir, janganlah kamu bersedih, jangan kamu takut. Dan ini adalah kebahagiaan di dunia, yaitu seorang mendapatkan ketenangan, kenyamanan yang merupakan harta yang sangat istimewa. Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala dalam kitabnya Mudawatun Nufus mengatakan, saya berpikir tentang suatu hal yang dicari oleh semua orang, baik miskin ataupun kaya, pria ataupun wanita, baik muslim ataupun non-muslim. Ternyata saya dapatkan hanya satu, yaitu kebahagiaan, ketenangan. Oleh karenanya orang-orang kafir
Mereka menginginkan ketenangan. Mereka menginginkan kebahagiaan. Hanya saja terkadang mereka salah jalan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Para malaikat mengatakan, "Bergembiralah kalian dengan surga." Dan ini adalah kebahagiaan akhir. Di antara keutamaan iman juga ayuhal ikhwah, bahwa iman merupakan sebab meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladziina aamanu wa kaanu yattaqun." Ketahuilah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketakutan pada diri mereka dan tidak ada kesedihan dalam hati mereka. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah wali-wali Allah. Inilah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-Furqan baina auliyai Rahman wa auliyai Syaitan, pembeda antara wali Allah dan wali setan. Kata beliau, "Man kana lillahi taqiyan mu'minan kana lillahi waliya." Barang siapa yang bertakwa dan beriman kepada Allah, dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah wali Allah Subhanahu wa taala yang bila ditebas pedang mempan, atau bisa makan api, bisa makan kaca dan sebagainya. Bukan itu wali Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza ra'aita rajulan yatir wa fawqa ma'il bahri yatir wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu istidrajun bid'i." Kalau kamu melihat ada orang bisa terbang atau dia bisa berjalan di atas lautan, tapi dia tidak berpegang teguh dengan agama, ketahuilah dia telah diulurkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar terus di dalam kesesatan, agar dia bergelimang di dalam penyimpangannya. Di antara pentingnya pembahasan iman, bahwasanya iman merupakan sebab pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sebab seorang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembelaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman tidak ada kegelisahan dalam hatinya. Tidak ada kamusnya dia untuk berpikir stres atau kasobalo, apalagi bunuh diri yang sekarang banyak dilakukan oleh kebanyakan orang, baik terhimpit oleh ekonomi, ya, dikit-dikit karena susah bayar utang bunuh diri, enggak terpilih dalam pemilihan, bunuh diri. Tidak ada kamusnya dalam seorang mukmin. Seorang mukmin menghadapi semua cobaan Allah Subhanahu wa taala dengan lapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amri mu'min, inna amrahu kullahu khair. In asabathu dharra sabar, fa kana khairan lahu. Wa in asabathu as-sarra syakar, fa kana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman. Apabila dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur dan itu baik baginya. Dan apabila dia mendapatkan cobaan, dia sabar dan itu pun baik baginya. Seorang mukmin menghadapi semua liku-liku kehidupan dengan lapang dada, dengan penuh kekuatan, bukan pesimis, bukan dengan kelemahan, tetapi dengan kekebalan iman, dengan ketenangan. Dan inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah yang akan kita bahas. Apa saja yang bisa memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala?
dan apa saja yang dapat menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan agar kita bisa mewujudkan sebab-sebab yang dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah, dan dengan harapan agar kita menghindari dan meninggalkan hal-hal yang dapat mengotori dan menurunkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk di dalam pembahasan sebab-sebab faktor kembang-kembisnya iman, sedikit saya akan menyampaikan secara ringkas tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah seputar masalah iman. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah seputar iman terkumpul di dalam 5 nun yang disebutkan oleh sebagian ulama, yaitu qaulun bil lisani, wa'tiqadun bil janani, amalun bil arkani, yazidu bi ta'ati ar-rahmani, wa yanqusu bi ta'ati as-syaitani. Ini 5 nun merupakan ringkasan akidah Ahlussunnah dalam masalah iman. Yang pertama, qaulun bil lisan, iman itu adalah ucapan dengan lisan. Yang kedua, i'tiqadun bil janan, keyakinan di dalam hati. Yang ketiga, amalun bil arkan, amal anggota tubuh, anggota badan. Yazidu bi ta'atir rahman, yang keempat, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan kepada ar-rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pemurah. Yang kelima, wayamkutu bi ta'atis syaitan, dan berkurang dengan kemaksiatan, dengan mentaati syaitan. Mentaati syaitan berarti memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman. Bahwasanya iman ucapan dengan lisan. Ya, keyakinan di dalam hati. Amal dengan anggota badan. Bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Apa dalil Ahlussunnah wal Jamaah dalam akidah mereka? Dalilnya banyak sekali. Namun saya akan menyebutkan satu dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencakup, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah, a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iman itu memiliki 73 lebih cabang. Ya, banyak cabang-cabang keimanan itu banyak sekali. Bahkan Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu taala menulis kitab khusus tentang syu'abul iman, cabang-cabang keimanan. Berapa jilid? Lebih dari 20 jilid. A'laha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, tauhid. Di sini Nabi SAW mengatakan qawlu berarti ucapan. Iman itu ucapan dengan lisan. Ya, wa adnaha imatatul adha'anit tariq. Dan tingkatan yang paling rendah, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada kaca atau paku di jalan, disingkirkan. Atau mungkin kulitnya pisang, disingkirkan. Kenapa? Karena ini mengganggu. Bisa nanti orang terpeleset atau kena ban mobil dan sebagainya. Ini tingkatan iman juga. Tapi ini apa? Perbuatan. Perbuatan dengan anggota badan. Karena menyingkirkan butuh dengan perbuatan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu, sifat malu itu termasuk cabang dari keimanan. Malu tempatnya di mana? Di dalam hati. Berarti dalam hadis ini terdapat 3 prinsip Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah iman, yaitu ucapan dengan lisan, perbuatan dengan amalan dengan perbuatan anggota badan, dan yang ketiga adalah amalan dalam hati, keyakinan dalam hati. Baik. Lalu apa dalil Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang? Dalilnya juga banyak dalam Al-Qur'an dan dalam hadis.
Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila disebut Allah Subhanahu wa taala, maka hati mereka bergetar. Hati mereka terenyuh, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, zadatuhum imana. Maka ayat-ayat tersebut dapat memperkokoh keimanan mereka, memperkuat keimanan mereka, berarti menambah keimanan. Ini adalah dalil ahli sunnah wal jamaah bahwasanya iman itu bertambah. Demikian juga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang amar ma'ruf nahi munkar, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati', ya, fa bilisan. Kalau memang enggak mampu dengan tangan, maka dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau enggak mampu juga, maka dengan hatinya. Lalu kata Nabi, wa dzalika adzaful iman. Dan itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Karena kalau cuma sekedar mengingkari dalam hati, yang diingkari enggak ngerti. Berbeda apabila dengan lisan atau dengan tangan, dia akan sadar. Adapun dengan hati, siapa yang mengerti? Baik. Demikian juga dalil yang ketiga, dalil ijma ulama, kesepakatan para ulama bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan kita tahu siapa Imam Al-Bukhari, seorang imam ahlul hadis yang masyhur. Beliau pernah mengatakan, "Laqitu aktsara min 1000 rajulin min al-ulama'i bil amsar." Saya bertemu lebih dari 1000 ulama di berbagai tempat, di berbagai negara. "Fama ra'aitu ahadan yahtalifu." Saya tidak menjumpai seorang ulama pun yang berselisih. "Annal imana qaulun wa amal yazidu wa yanqus." Saya tidak mendapati seorang ulama pun yang saya temui yang jumlahnya lebih dari 1000 orang tersebut, mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Oleh karenanya banyak para ulama yang menegaskan bahwasanya iman itu bertambah dan berkurang. Adalah Abdullah ibn Rawaha, seorang sahabat yang mulia, pernah mengatakan kepada para sahabat yang lain, "Ta'alau nu'minu sa'atan." Marilah, kemarilah kita beriman sesaat. "Ta'alau falnadzkuru wa nazdad imanan bi ta'atihi la'allahu yadzkuruna bi maghfiratihi." Marilah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala agar iman kita bertambah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengingat kita dengan ampunannya. Dan adalah Umair bin Habib Al-Khatmi, ya, salah seorang sahabat yang mulia juga, beliau mengatakan, "Al-imanu yazidu wa yanqus." Iman itu bisa bertambah dan berkurang. "Faqila ma ziyadatuhu wa nuqsanu?" Dikatakan kepada beliau, bagaimana cara bertambahnya iman dan bagaimana cara berkurangnya iman? Qal, beliau mengatakan, "Idza dzakarna Allah wa habibnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh." Ya. Apabila kita berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Zikir secara umum, yaitu segala amalan yang dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita salat itu zikir. Kita puasa itu zikir. Kita ziarah kubur itu zikir. Kita mengunjungi saudara kita yang sakit itu zikir, karena semua itu dapat mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih mengingat kematian yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min dzikri hadhihi al-ladzat." Ya, perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan.
yaitu kematian. Karena dengan mengingat kematian, ma'asyiral muslimin, akan memberikan kepada kita tiga faedah. Yang pertama, kita akan bersemangat di dalam beramal saleh. Kita akan bersemangat di dalam beramal kebaikan. Yang kedua, kita akan segera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengulur-ulur. Banyak orang mengulur-ulur taubat. Ah, mumpung masih muda, parah. Siapa yang menjamin? Siapa yang menjamin umur panjang bagi kita? Apakah kita mengetahui kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut nyawa kita? Tidak ada yang mengetahuinya. Yang ketiga, kita akan qanaah terhadap dunia. Kita akan merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rizkikan kepada kita, kita tidak akan terlalu tamak terhadap dunia. Ini tiga faedah apabila kita mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kematian, mengingat akhirat. Dan zikir yang kedua yaitu zikir secara khusus, yaitu zikir dengan lisan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya. Ini adalah zikir secara khusus. Kata beliau, apabila kita berzikir kepada Allah, kita memuji Allah, kita bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan bertambah. Wa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanuhu. Adapun apabila kita lalai, apabila kita lupa dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka iman kita akan berkurang. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, mengetahui sebab-sebab keimanan ini penting. Oleh karenanya kewajiban kita sebagai seorang muslim mukmin dalam masalah iman adalah dua hal. Yang pertama, berusaha untuk memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mewujudkan iman yang kokoh dan kuat. Yeah. Baik dengan ilmu, dengan amal dan sebagainya. Yang kedua, kita harus berusaha untuk menjaga keimanan kita dari hal-hal yang dapat mengotori dan menodai serta menurunkan keimanan kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin. Ya, karena iman adalah barang yang mahal. Sebagai gambaran, kalau seandainya seorang petani memiliki sebuah sawah, tentu dia akan berusaha semaksimal mungkin agar sawahnya, tumbuhannya subur. Maka dia berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara bagaimana agar tumbuhannya tersebut subur, bagus. Cari benih yang bagus, ya, menyiraminya, memberinya pupuk. Yang kedua, dia akan berusaha membasmi, membersihkan hal-hal yang dapat menjadikan tanamannya, sawahnya rusak. Ya, rumput-rumput yang dapat mengotori dia bersihkan, disemproti, ya, agar tidak terkena hama. Atau mungkin ngasih apa biasanya kalau orang sawah dikasih apa itu, boneka-bonekaan itu loh, ya, biar nggak dimakan sama burung dan sebagainya. Walaupun juga burungnya kadang pintar juga, nggak takut malah. Dan walhasil seorang petani saja dia berusaha untuk dua hal. Yang pertama, dia mewujudkan, menyuburkan tanamannya. Yang kedua, dia berusaha untuk menjaga tanamannya dari hal-hal yang dapat merusaknya. Demikian juga seorang mukmin, dia harus berusaha menyuburkan keimanannya, memperkuat dan memperkokoh keimanannya. Kemudian yang kedua, menjaga keimanan tersebut jangan sampai kemudian rusak, jangan sampai kemudian menurun, melemah. Karena sebagaimana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala, innal iman la yahluku fi jawfi ahadikum kama yahluku tsaum, fas'alu Allah an yujaddidal imana fi qulubikum.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya iman seorang itu terkadang luntur. Seperti halnya baju orang itu bisa luntur. Ya, kita punya baju pertamanya, masya Allah, bagus, warnanya cerah, tapi bertambah dengan berjalannya waktu, lama-kelamaan hilang warna tersebut. Demikian halnya iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala menjaga iman kalian, agar Allah subhanahu wa ta'ala memperbaharui dan memperkokoh iman kalian. Ini ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, satu hal yang sangat penting, menjaga keimanan dan memperkuat keimanan, ini sangat penting, terutama pada zaman kita sekarang ini, di mana pada zaman ini kita hidup di suatu zaman yang penuh dengan fitnah, syubhat dan syahwat yang dapat menggerogoti iman seorang. Baik, sekarang kita masuk pada sebab-sebab bertambahnya iman. Sebab yang pertama adalah ta'allumul ilmi nafi', mempelajari ilmu yang bermanfaat. Kami dahulukan sebab ini, karena ini adalah faktor yang paling utama. Segala kebajikan sumbernya adalah ilmu yang bermanfaat. Seorang mau membaca Al-Quran, seorang mau beribadah, seorang mau melakukan amal-amal soleh, mesti ada pendorongnya, yaitu tatkala dia mengetahui keutamaan-keutamaan amal tersebut. Oleh karenanya, mesin yang mendongkrak seorang untuk beramal soleh dan beramal kebajikan adalah ilmu. Tapi ilmu apa yang dimaksud dalam pembahasan ini? Ilmu yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah ilmu syariat yang diambil dari Al-Quran dan diambil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah bagusnya apa yang dikatakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluhu. قال الصحابة ليس بالتمويل ما العلم نسبك للخلاف سفاهة بين الرسول ورأيك فيه. Ilmu itu adalah apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah, dan apa yang diucapkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah ilmu. Ilmu yang paling penting. Di samping juga ada ilmu-ilmu yang lain yang dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ilmu kedokteran, betapa banyak para dokter bertambah keimanannya tatkala melakukan penelitian. Tapi ilmu-ilmu tersebut apabila tidak dibangun di atas ilmu syariat, tidak ada gunanya. Oleh karenanya dokter-dokter kafir tidak bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun mereka telah melihat keajaiban-keajaiban yang mereka ketahui. Tetapi karena ilmu mereka tidak dibangun di atas ilmu syariat, ilmu agama, maka tidak bermanfaat. Menutup ilmu, ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, menambah keimanan seorang jadi berbagai sudut. Mulai dari tatkala dia keluar rumah menuju majlisul ilmi, dia berjalan menuju majlis-majlisul ilmi. Kemudian dia duduk mendengarkan ceramah ilmu agama. Kemudian dia mengamalkannya. Kemudian dia mendakwakannya. Semua itu akan menambah keimanan seorang. Dalil bahwasanya ilmu dapat meningkatkan dan menguatkan iman seorang, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 162. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lakinnir rasikhuna fil ilmi minhum wal mu'minun yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik. Wal muqimina as-salat wal mu'tuna az-zakat wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'aziman." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi orang-orang yang memiliki ilmu yang kuat di antara mereka,
Dan orang-orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika banyak di antara kaum manusia yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, namun di sana ada segolongan orang karena ilmu yang mereka miliki, mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 54. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ. Dan agar orang-orang yang memiliki ilmu mengetahui bahwasanya itu adalah kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hati mereka menjadi tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menunjukkan bahwasanya ilmu merupakan sebab iman sangat banyak. Di antaranya juga dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kisah Dajjal, bahwasanya akan datang Dajjal yang fitnahnya sangat besar. Oleh karenanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu, diperintahkan oleh Rasulullah SAW pada setiap salat kita untuk berlindung dari Dajjal. Wa'udhu bika min fitnatil masih Dajjal. Saya berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah Dajjal. Dajjal fitnahnya sangat besar karena dia memiliki keajaiban-keajaiban, sehingga banyak orang yang tertipu dengannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa tatkala Dajjal ingin masuk ke kota Madinah tapi enggak bisa, akhirnya kemudian dia menghentakkan kakinya, lalu kota Madinah goncang. Keluarlah orang-orang munafik. Tapi di sana ada seorang pemuda yang beriman. Dia juga ikut keluar. Dia bukan orang munafik, tapi dia adalah seorang pemuda yang kuat imannya. Dia keluar untuk menantang Dajjal dan untuk menunjukkan kepada manusia bahwa ini adalah Dajjal, jangan di antara kita yang tertipu dengannya. Tatkala Dajjal mengatakan kepada pemuda tersebut, "Atu'minu bi? Apakah kamu beriman kepadaku?" Kata pemuda tersebut, "Anta Dajjal alladhi haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ahadits." Enggak. Karena kamu adalah Dajjal yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya. Ya, akhirnya kemudian Dajjal ya menggergajinya, memotongnya, mulai dari kepalanya hingga terbelah menjadi dua. Lalu kemudian Dajjal melaluinya, lalu dihidupkan kembali pemuda tersebut. Tatkala dihidupkan kembali, Dajjal mengatakan kepada pemuda tersebut, "Sekarang apakah kamu beriman kepadaku?" Justru dia mengatakan, "Saya bertambah yakin bahwa kamu adalah Dajjal yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya." Yang menarik di sini, ma'asyiral muslimin, dalam pembahasan kita di sini, dengan apa sang pemuda tersebut bertambah yakin, bertambah kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bertambah yakin bahwa ini adalah Dajjal. Apakah dia karena membaca koran, ataukah melihat internet atau televisi atau yang lainnya? Dia mengetahui dan bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui bahwa itu adalah fitnah Dajjal karena menuntut ilmu, karena membaca hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disinilah yang menunjukkan kepada kita bahwa menuntut ilmu merupakan faktor utama bertambahnya iman seorang. Keutamaan-keutamaan ilmu, ma'asyiral muslimin, banyak sekali. Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah menyebutkan hampir 200 dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Cukuplah bagi kita bahwa tidak ada satu kebaikan pun kecuali sumbernya adalah ilmu. Dan tidak ada satu celaan sedikit pun kecuali sumbernya adalah kejahilan.
Namun ma'asyar muslimin ya, wal muslimat, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang sesungguhnya adalah apabila kita mengamalkannya. Sekedar menuntut ilmu, sekedar kita mendapatkan ilmu, tidak dinamakan ilmu yang bermanfaat. Betapa banyak orang-orang, bahkan di antara kaum muslimin, mereka memiliki ilmu-ilmu tetapi tidak mengamalkannya, sehingga keadaan mereka seperti orang-orang Yahudi yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Oleh karenanya, apabila kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ketahuilah bahwa ilmu yang bermanfaat bukan hanya sekedar teori belaka, tetapi diamalkan. Bahkan amal merupakan tujuan utama, sedangkan ilmu hanyalah sekedar sarana. Ya, menuntut ilmu itu sarana saja. Yang terpenting adalah amal itu sendiri, ibadah itu sendiri. Apa gunanya kita mendapatkan ilmu yang banyak, memiliki ilmu yang banyak, tapi kalau kita tidak mengamalkannya, tidak ada artinya. Hal yang menunjukkan hal itu beberapa hal. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tujuan utama diciptakannya manusia adalah untuk ibadah. Untuk ibadah. Kalau hanya sekedar berilmu tanpa ibadah, berarti dia belum melakukan tujuan hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Adz-Dzariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah saya ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Yang kedua, banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwa rohnya ilmu adalah amal. Apabila ilmu tidak diamalkan, maka ilmu tersebut termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yahtawaha min ibadil ulama." Surat Fatir ayat 28. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memiliki ilmu. Inilah ilmu yang hakiki, yaitu yang membuahkan ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Kafa bi khasyatillahi ilma." Cukuplah dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu. Dan perhatikan juga bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menggabungkan antara ilmu dengan takut kepada Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana a'lamukum billah wa akhsyakum billah." Saya adalah orang yang paling berilmu di antara kalian dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Nabi menggabungkan antara ilmu dan takut? Karena ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang dapat mengantarkan seorang untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid pernah mengatakan, "Kullu ilmin wa amalin la yazidul imana quwwatan fa madkhul." Setiap ilmu dan amal yang tidak menambah iman seorang, berarti curigai ilmunya. Oleh karena yang hendaknya kita mengoreksi diri kita masing-masing. Mungkin kita sudah lama mengaji, mungkin sudah lama atau sudah banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, namun adakah hal itu membuahkan ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Adakah semua itu menambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Ataukah ilmu selama ini hanya sekedar sebagai embel-embel saja, perhiasan saja, dan kita tidak mengamalkannya? Yang ketiga, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah yang mengancam orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ya, sungguh
besar murka Allah Subhanahu wa taala apabila kalian mengatakan apa yang tidak kalian ucapkan. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Selanjutnya, sebab yang kedua, di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah qiraatul Qur'an wa tadabburuhu. Membaca Al-Qur'an dan merenungi ayat-ayat Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Membaca Al-Qur'an termasuk faktor yang penting dalam menambah keimanan seorang. Oleh karenanya, lihatlah, perhatikanlah bagaimana orang-orang kafir pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya, bahkan mereka berusaha untuk mengusir Nabi dan membunuhnya. Namun tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hati mereka luluh. Hati mereka lembut. Dan perhatikanlah, tatkala orang-orang yang enggan untuk membaca Al-Qur'an, untuk mendengarkan Al-Qur'an, maka mereka tidak mendapatkan hidayah. Oleh karenanya, sebagian orang nasallahu alaihi, semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari mereka, berusaha semaksimal mungkin agar menjauhkan manusia dari Al-Qur'an. Seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladhina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an wal khawfihi la'allakum taghlibun. Orang-orang kafir mengatakan, jangan kalian mendengarkan Al-Qur'an. Tinggalkan Al-Qur'an. Ini sekarang banyak berbagai cara bagaimana umat dijauhkan dari Al-Qur'an. Karena umat kalau sudah dijauhkan dari Al-Qur'an, keimanan mereka runtuh. Keimanan mereka lemah. Berbeda apabila mereka aktif merenungi Al-Qur'an, mengkaji Al-Qur'an, membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi kita, sebagai cahaya dan pedoman bagi kita, sebagai obat dan rahmat bagi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyana likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin." Dalam surat An-Nahl ayat 89. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba, kami turunkan Al-Qur'an kepada engkau, tibyana likulli shay'in, sebagai penjelas segala sesuatu, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa rahmah, dan sebagai rahmat, wa bushra lil muslimin, dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang muslim." Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah obat. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara." Dan kami menurunkan Al-Qur'an ini sebagai syifa, obat. Para ulama mengatakan syifa, obat di sini semua penyakit. Sebagian orang mungkin menyangka bahwasanya Al-Qur'an itu cuma penyakit-penyakit kesurupan, baru diruqyah, enggak. Segala penyakit. Baik penyakit-penyakit badan pun bacakan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah syifa. Al-Qur'an adalah syifa. Wa rahmatul lil mu'minin, dan juga obat hati, itu sudah barang tentu. Menarik sekali penelitian yang dilakukan di Saudi Arabia terhadap 185 narapidana yang dipenjara mereka menghafal Al-Qur'an. Disebutkan bahwa narapidana yang di penjara kemudian menghafal Al-Qur'an, setelah keluar dari penjara tidak ada yang mengulangi kriminal. Nol. 0%. Tidak ada satupun
Ini diadakan uji coba terhadap 185 narapidana. Itu menunjukkan kepada kita betapa dahsyatnya pengaruh Al-Quran terhadap keimanan seorang. Kenapa ma'asyiral muslimin? Al-Quran begitu dahsyat. Kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kepada kita, yang mengajarkan kepada kita untuk merenungi Al-Quran, dan bahwasanya Al-Quran sangat berpengaruh pada keimanan seorang. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita untuk merenungi Al-Quran. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha?" Kenapa mereka tidak mempelajari ayat-ayat Al-Quran? Kenapa mereka tidak merenungi ayat-ayat Al-Quran? Ataukah hati mereka telah terkunci? Surat Muhammad ayat 24. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah menurunkan Al-Quran ini untuk dikaji, untuk direnungi, dipelajari, dihayati. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 29. Kitabun anzalnahu ilayka mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu dengan penuh berkah agar mereka menghayati, merenungi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang memiliki akal mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran menambah keimanan orang-orang yang beriman. Dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iimaanan." Sesungguhnya orang-orang yang beriman, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran, maka hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka mereka bertambah keimanannya. Dan mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang ahlul kitab yang baik. Apabila mereka dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 107. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada." Sesungguhnya orang-orang yang berilmu sebelum mereka, apabila dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, maka mereka sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa seandainya Al-Quran diturunkan kepada gunung, pasti gunung tersebut akan hancur karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 21. "Lau anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Seandainya kami turunkan ayat Al-Quran ini kepada gunung, niscaya kamu akan melihat gunung ini bergetar, bahkan mungkin pecah. Min khasyatillah, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal amsal nadribuha lin-nas, ini adalah perumpamaan yang kami berikan kepada manusia, la'allahum yatafakkarun, agar manusia mengambil pelajaran. Kalau seandainya saja gunung yang begitu keras hancur berkeping-keping tatkala di dalamnya ayat-ayat Al-Quran, bagaimana dengan hati manusia? Apakah hati kita lebih keras daripada gunung? Apakah hati manusia lebih keras daripada gunung sehingga mereka tidak luluh dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka tidak lembut dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Alam yahilul ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk lembut hatinya
tatkala membaca ayat-ayat Al-Quran. Sungguh benar perkataan Imam Ibnu Abdul Qawi tatkala beliau mengatakan, wa hafiz ala darsil Qur'an fa innahu, hendaknya engkau selalu membaca ayat-ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran itu yujalli qalban qatiyan misla jalmadin, karena ayat-ayat Al-Quran itu dapat mencairkan hati yang beku seperti batu. Lihat orang-orang kafir, lihat Umar bin Khattab, lihat Khalid ibn al-Walid yang dahulunya mereka memusuhi Nabi Muhammad SAW. Mereka begitu dengki kepada dakwah Nabi Muhammad SAW. Tatkala mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mereka pun luluh, cair, tunduk di hadapan Al-Quran. Ini menunjukkan bagaimana dahsyatnya Al-Quran, bagaimana pengaruh Al-Quran yang begitu besar. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, hendaknya kita memiliki waktu ya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Sisihkan waktu setelah sholat, ya, setelah subuh, ya, setelah maghrib, ya, setelah macam-macam, membaca ayat-ayat Al-Quran. Karena membaca ayat-ayat Al-Quran dapat menenangkan hati kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati ini akan merasa tenang. Banyak orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan. Banyak orang sekarang ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi caranya salah. Ingin ketenangan, ya? Yang ini mabuk-mabukan. Carinya kebahagiaan. Ada yang mencari ketenangan dengan ke tempat-tempat berzina. Wala haula wala quwata illa billah. Justru mereka tidak akan mendapatkan ketenangan yang sejati. Oleh karena yang benar sekali apa yang terdapat dalam sebuah kisah, tatkala ada seorang muslim berobat di Jerman. Di sana dia ketemu sama seorang dokter kafir. Dokter tersebut mengatakan, Anda muslim? Kan dia mengatakan, ya, saya muslim. Dokter tersebut kemudian curhat. Saya ingin curhat sebentar. Saya adalah seorang yang kaya. Kalau saya mau minum, minum-minuman khamr, bisa. Saya mau wanita, saya juga bisa. Tapi terus terang, saya tidak mendapatkan ketenangan dalam hidup ini dengan hal-hal tersebut. Lalu orang muslim tadi mengatakan, Anda kan dokter, saya mau tanya, kalau seandainya ada orang ingin minum minuman segar, kemudian dia minum lewat telinganya atau lewat kakinya, apakah dia akan merasakan air yang segar tersebut? Ya tentu tidak. Kalau seandainya dia makan makanan yang enak, tapi lewat matanya, apakah dia akan merasakan enaknya makanan tersebut? Ya tentu tidak. Demikian juga Anda. Anda ingin mendapatkan ketenangan, tapi caranya keliru. Masuklah Islam, niscaya Anda akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan. Selang beberapa hari, akhirnya sang dokter tersebut bersyahadat. Dan dia mengabarkan bahwa dengan Islam dia mendapatkan ketenangan. Walhasil, membaca Al-Quran ma'asyiral muslimin adalah termasuk faktor yang penting untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun perlu diingat bahwa membaca Al-Quran yang dapat membuahkan keimanan kita bertambah itu apabila kita merenunginya, menghayatinya. Karena di dalam Al-Quran ini banyak sekali pelajaran-pelajaran berharga. Kita akan mengetahui bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Bagaimana pembelaan Allah kepada para wali-walinya? Bagaimana surga? Bagaimana neraka? Bagaimana balasan Allah kepada orang-orang yang taat kepadanya? Bagaimana ganjaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menentangnya? Semuanya ada dalam Al-Qur'an. Yang semua itu dapat menambah keimanan kita kepada Allah Taala. Namun semua itu apabila kita merenunginya, mentadaburinya. Makanya Al-Qur'an bukan hanya sekedar dibaca dalam lisan tapi tidak di dalam hati. Betapa banyak orang membaca Al-Quran, khatam Al-Quran, bahkan sehari mungkin khatam, tapi tidak menambah keimanan.
keadaan mereka seperti yang dikatakan oleh Hasan al-Basri, ama wallahi ma huwa bi ifti furusihi wa idha'ati hududi hatta inna hadahum la yaqul laqad qara'tu al-qur'ana kullahu fama asqatu minhu harfa wa qad wallahi asqatahu kullahu ma yura lahu al-qur'anu fi khuluqin wala amalin liyaqul anni la aqra'u as-surata fi nafas wallahi ma ha'ula'i bil-qurra' wala al-ulama wala al-hukama متى كانت القراء يقولون مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. Kata Hasan al-Basri, membaca Al-Quran itu bukan hanya sekedar membaca lafaz Al-Quran, tetapi sampai-sampai seorang di antara mereka mengatakan, saya sudah hafal Al-Quran, tidak ada satu huruf pun yang saya tinggalkan, padahal dia telah meninggalkan semuanya. Kenapa? Karena Al-Quran tidak membekas dalam pribadinya. Karena Al-Quran tidak merubah keadaannya, tidak merubah dalam akhlak, ibadahnya, kehidupannya, tidak merubah. Ya? Lalu kata beliau, sampai seorang di antara mereka mengatakan, saya telah membaca Al-Quran dalam satu nafas. Wallahi, mereka bukanlah orang yang membaca Al-Quran yang sejati. Kalau pembaca Al-Quran itu seperti mereka, maka hancurlah dunia ini. Semoga Allah SWT tidak memperbanyak orang-orang seperti mereka. Kita katakan, semoga Allah merahmati Hasan al-Basri. Betapa banyak kita mendapati orang-orang yang membaca Al-Quran pada zaman kita sekarang ini. Hanya dengan lantunan-lantunan, melodi-melodi, bahkan terkadang mengikuti melodi musik, nyanyian, tapi tidak memahami isinya. Betapa banyak kita lihat, orang qori membaca Al-Quran bagus suaranya, tapi akhlaknya, ibadahnya, tidak terlihat dalam kehidupannya. Oleh karena yang ma'asyar muslimin, hendaknya kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan. Simaklah apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim tentang metode bagaimana kita bisa memahami ayat Al-Quran. Kata beliau, إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه. Kalau kamu ingin bisa mengambil manfaat dari Al-Quran, tatkala kamu membaca Al-Quran, pusatkan pikiran, satukan hati, pasang telingamu, wahdir hudur man yukhatibu bihi man takallama bihi subhanahu ilaihi, dan gambarkan bahwa kamu sekarang di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang berbicara dengannya. Yakni dengan penuh perhatian, dengan penuh kekhusyuan. Nah, inilah cara yang kedua untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara sebab untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ma'rifatu asma'illahil husna wa sifatihil ula. Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang indah. Mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala akan menambah kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala, misalkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang memberi manfaat dan menolak mazharat. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti itu, maka kita akan bertawakal kepada-Nya. Kalau kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Sami'un Basir, mendengar dan melihat, maka kita akan selalu diawasi, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ucapan kita, dalam gerak-gerik kita. Kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Bukan karena takut kepada manusia. Karena kalau penglihatan dan pengawasan manusia, sekalipun pengawasan KPK, tetap aja apa? Luput. Tapi kalau pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang luput sedikit pun. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala
pernah berfirman, "Sami Allahu qawla allati tujadiluka." Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar orang, seorang wanita yang mengadu kepadamu wahai Nabi. Kata Aisyah, "Saya mendengar wanita tersebut. Dia di balik kamar saya. Saya aja remang-remang dengarnya." Ini enggak terlalu keras. Ya tahu bisik-bisik itu aja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, "Laqad sami'allahu qawla allati tujadiluka." Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mendengar ucapan wanita yang telah mengadu kepadamu. Aisyah saja yang dekat. Ya, enggak dengar, tapi Allah Subhanahu wa taala dengar. Kalau kita ma'asyiral muslimin merasaki nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, masyaallah. Kita akan menjadi manusia yang bertakwa, hamba yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di manapun berada. Tatkala kita di kamar sendirian, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya, hanya kita dan Tuhan. Kita akan merasa, kalau kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan melihat apa-apa. Dan ini sebuah tantangan bagi kita sekarang. Internet, HP dan sebagainya, banyak sekali sarana-sarana kemaksiatan yang bisa dibuka kapan saja dan di mana saja. Kalau bukan karena keimanan dan ketakwaan, mungkin sulit untuk menghalanginya. Dan perlu diketahui ma'asyiral muslimin bahwa kemudahan-kemudahan pada zaman kita sekarang ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala bukan berarti Allah Subhanahu wa taala merestuinya. Tetapi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita benar-benar iman kepada Allah atau tidak? Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah. "Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakum Allahu bi syai'in min as-sayyi'." Tanaluhu aydikum warimahukum liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, Allah akan menguji kalian dengan buruan. Ini ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang ihram, haji dan umrah. Kita tahu bahwa orang yang sedang ihram, haji atau umrah itu enggak boleh berburu. Tapi Allah Subhanahu wa taala pada saat itu menguji para sahabat dengan banyaknya buruan. Dilarang tapi malah banyak buruan. Ketika enggak dilarang, enggak, ketika ihram sulit mendapatkannya. Tapi ketika ihram banyak malah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kalian dengan mudahnya buruan yang kalian dapatkan dengan tangan kalian dan senjata kalian. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa di antara kalian yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih. Jadi kemudahan di dalam maksiat bukan berarti kemudian kita santai-santai menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tetapi itu adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah kita takut kepada manusia? Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Tidak terhitung. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah Subhanahu wa taala memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang ahsaha maka dia masuk surga. Apa yang dimaksud dengan ahsaha? Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa makna ahsaha itu tiga tingkatan, tiga makna. Yang pertama yaitu menghafal lafaznya. Menghafal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Asmaul Husna. Sami, Basir, Latif, Rahim, Rahman dan seterusnya. Yang kedua, memahami makna dan kandungan dari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kita memahami artinya. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Kita pahami artinya. Kita pahami kandungannya. Yang ketiga,
kita mengamalkan konsekuensinya. Dan ini yang paling penting. Misalkan seperti tadi, tatkala kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar, berarti kita menjaga lisan kita. Jangan sampai mengeluarkan kata yang dapat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala murka kepada kita. Tatkala kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, berarti jangan sampai kita berbuat sesuatu yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala yang itu dapat membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian seterusnya dan seterusnya. Ya. Namun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Keimanan kita atau pengetahuan kita kepada nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus menghindari beberapa pemahaman-pemahaman yang keliru dalam masalah asma wa sifat. Dari noda-noda asma wa sifat, dari noda-noda pemahaman dalam memahami asma wa sifat. Nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala harus kita agungkan. Harus kita bersihkan, harus kita sucikan dari pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Oleh karenanya, ada 3 poin penting yang diingatkan oleh Syekh As-Sinjiti rahimahullahu taala ketika kita berbicara tentang masalah nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kata beliau, hendaknya kita memahami bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'annya dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih wajib kita tetapkan. Ini kaidah yang pertama. Setiap sifat, nama yang ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya yang sahih harus kita tetapkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman yang Maha penyayang, Dia tinggi di atas langitnya. Kita tetapkan. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan dalam hadisnya yang sahih, yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'i dunya. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Kita tetapkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengabarkan. Siapa yang paling tahu tentang Allah? Yang paling tahu adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Oleh karenanya, suatu kesalahan yang sangat besar tatkala ada di antara makhluk yang merasa lebih tahu daripada Allah. Tatkala Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, dia mengatakan enggak ya Allah, ini enggak pantas bagi kamu. Yang pantasnya istaula, menguasai. Ini merasa lebih tahu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Rasulullah mengabarkan yanzilu rabbuna, Rabb kita turun ke langit dunia, dia mengatakan, oh, yang turun bukan Allah SWT, yang turun rahmatnya atau malaikatnya. Dia merasa lebih tahu daripada Rasulullah SAW. Yang kedua, kaidah yang kedua yang penting dalam memahami asma wa sifat adalah tatkala kita menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kemudian kita menyerupakannya dengan sifat makhluk. Karena tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala tinggi, tatkala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya tangan, tatkala kita menetapkan Allah Subhanahu wa taala turun, karena memang Allah dan Rasul-Nya menetapkannya, kita harus menggambarkannya dengan gambaran yang bersih dan suci. Jangan kemudian menyamakannya dengan noda-noda makhluk. Kalau begitu berarti kita telah melakukan penyimpangan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tidak ada sesuatu pun yang dapat menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kaidah yang ketiga, jangan sampai kita menyusahkan diri kita untuk mengetahui bagaimananya sifat tersebut. Ini Allah SWT punya tangan, akhirnya dia kemudian pikir, gimana ya tangannya Allah?
Tidak perlu dipikirkan. Allah subhanahu wa ta'ala cuma mengabarkan bahwa Allah punya tangan. Imami. Allah tidak memerintahkan kepada kita, membebankan kepada kita untuk mengetahui bagaimananya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Dan mereka tidak akan menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimanapun kita berpikir, sepanjang waktu pun kita berpikir, tidak akan menjangkau Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana telah ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, penting sekali kita memahami nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala agar mempertebal dan memperkuat keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Secara singkat, kesimpulan dalam masalah ini, man kana billahi a'raf kana lahu ahwa. Barang siapa yang lebih mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan lebih takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pindah kepada sebab yang keempat, sebab untuk menambah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ta'ammulu siratin nabiyil karim. Merenungi sirah, perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Termasuk faktor penyebab bertambahnya iman adalah mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengenal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengenal indahnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan bertambah cinta kepada beliau. Kita akan bertambah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala telah menganjurkan kepada kita untuk merenungi kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surat Saba, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang ke-46, Qul innana a'idukum biwahidah antakumu lillahi matna wa furada thumma tatafakkaru ma bisahidikum min jinnah in huwa illa nadhirun lakum baina yadai adabin syadid. Katakanlah wahai Nabi, saya ingatkan kepada kalian semuanya agar kalian berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala, baik dua orang atau satu orang. Kemudian berpikirlah kalian, perhatikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia termasuk orang yang gila? Apakah ada sifat kegilaan pada dirinya? Tidak. Dia adalah seorang pemberi peringatan di depan adab yang sangat pedih. Dalam ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita agar berpikir tentang kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, bersumpah akan luhurnya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Nun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi nikmati rabbika bi majnun, wa innaka la ajran wa innaka la ajran hayra mamnun, wa innaka la ala khuluqin adzim. Dalam surat Al-Qalam, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, setelah bersumpah dengan Al-Qalam, kemudian Allah mengatakan, sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad memiliki akhlak yang indah. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang tatkala mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui keluhuran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang justru tertarik kepada Nabi Muhammad SAW dan justru tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad SAW. Ketika dulu rame-ramenya tembak membuat foto karikatur bahwa Nabi SAW itu adalah yang mengajarkan terorisme dan pengeboman, termasuk diantaranya buku bom, maka tercemarlah Nabi Muhammad SAW di dunia barat. Kemudian
gencarlah kaum muslimin dan para aktivis dakwah untuk mencairkan suasana. Mereka menyampaikan tentang akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu mulia. Ya. Ternyata tidak lama daripada itu, banyak di antara orang-orang kafir barat justru tertarik masuk Islam. Justru tertarik masuk Islam. Ini menunjukkan kepada kita bahwa mengetahui kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang tidak bertambah keimanannya dan akhlaknya tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, misalkan, "Fabima rahmatin minallah linta lahum walau kunta fadban ghalizal qalbi lam faddu min hawli." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepadanya. Seandainya kamu keras, kasar, tentu masyarakat akan lari dari. Ini sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lembut. Tatkala kita mengetahui sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lembut ini, tentu kita akan terdorong untuk menirunya. Perhatikan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya. Hadis Anas bin Malik, "Qadimtu Nabi sallallahu alaihi wasallam asratini." Saya menjadi pelayan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lamanya. "Fawallahi, demi Allah, ma qala li ufun qattu." Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sedikit pun perkataan yang tidak mengenakan. "Wala qala li shay'in fa'altuhu lima fa'alta kadza." Tidak pernah Nabi mengatakan, "Ngapain kamu melakukan ini? Ngapain kamu tidak melakukan ini?" Enggak pernah. Ini begitu indahnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, kepada bawahannya. Kalau begitu akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pembantunya, kepada bawahannya, bagaimana akhlak beliau kepada sahabatnya, kepada orang yang lebih tua daripada beliau? Tentu jauh lebih bagus, lebih baik. Oleh karenanya ma'asyiral muslimin, mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menambah keimanan kita kepadanya. Di sini mendorong kita untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak buku-buku yang sudah ditulis tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan saya anjurkan untuk membaca kitab Rafiqul Mahdhuh, ya, karya Syekh Rahman Al-Mubarakpuri, atau Al-Fusul fi Siratir Rasul, ya, karya Imam Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan. Dua-duanya sudah diterjemahkan. Kita akan mengetahui bagaimana sirah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu banyak faedahnya. Di antara faedahnya yang pertama, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukti cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau kita enggak mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita akan cinta, menyayangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Qul in kuntum tuhibbuna wa fattabi'uni yuhibbukum Allah." Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya kita mengaku cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi kita enggak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sekarang merupakan musibah kaum muslimin. Mereka mengenal para tokoh-tokoh tapi tidak mengenal tokoh-tokoh Nabi, para sahabatnya. Ya, kalau pemain bola, masya Allah, kenal semuanya. Kalau artis, bintang film, kenal semuanya, karena sering ditayangin. Ya, bahkan yang paling terperinci sekalipun kenal. Oh, ini artis ini lagi ada masalah sama ini. Ya, ini lagi ada gosip ini, tahu semuanya. Nama istrinya, nama anaknya lengkap tahu semuanya. Buruan ditanya, siapa nama istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sebutkan. Tahunya cuma Khadijah sama Aisyah. Nah, ini adalah musibah yang melanda kaum muslimin. Kalau ibu-ibu mungkin para artis, kalau bapak-bapaknya para pemain bola. Musibah sekarang banyak kaum muslimin lebih tahu tentang tokoh-tokoh begituan, tapi tidak mengenal tentang biografi Nabi, biografi para sahabat, orang-orang saleh. Yang kedua, mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
akan mendapatkan pelajaran, pelajaran yang sangat banyak sekali. Sekedar sebagai contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fathu Mekah, ya, menaklukkan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memaafkan orang-orang yang dahulunya mereka berusaha untuk mengusir Nabi, yang dahulunya mereka ingin berusaha membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyakiti Nabi. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, menaklukkannya, Nabi enggak balas dendam juga. Bukankah ini pelajaran berharga bagi kita, agar kita menjadi manusia yang pemaaf? Yang ketiga, di antara manfaat atau faedah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kita akan mendapatkan ilmu yang banyak sekali, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan akhlak, baik yang berkaitan dengan politik. Nah, belajar politik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, belajar dakwah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang aktivis dakwah, belajar metode dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seorang politik, dia belajar politik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berpolitik? Ya. Demikian seterusnya. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang berharga dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, di antara faedah belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mengikuti akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan terpengaruh untuk mencontoh akhlak Nabi SAW yang begitu indah, yang begitu luhur, yang begitu menakjubkan. Yang kelima, di antara faedah belajar sirah Nabi SAW adalah kita akan mengetahui praktek langsung Nabi SAW dan para sahabatnya dalam beragama Islam ini. Baik, kita berpindah pada sebab yang kelima. Sebab yang kelima untuk menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari keindahan agama Islam. Baik. Agama Islam, ma'asyiral muslimin, adalah agama yang sangat indah. Agama yang sangat menakjubkan. Agama yang begitu sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Dan telah sempurna kalimat Rabb-mu, sidqan wa adla, jujur dan adil. Para ulama mengatakan jujur yakni dalam berita-beritanya, tidak ada kebohongan di dalamnya. Wa adla dan adil, tidak ada kedzaliman di dalamnya. Oleh karenanya, tidak ada hukum yang lebih adil daripada hukum Islam. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukum Islam. Wa man ahsanu minallahi hukma. Adakah yang lebih baik hukumnya daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Ini adalah pertanyaan yang bersifat ingkar dan bersifat tantangan. Adakah? Tentu jawabannya tidak ada. Kalau memang ada yang mengatakan ada, bawa kemari. Tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karenanya hukum-hukum hendaknya kita ma'asyiral muslimin mengakui, mempelajari keindahan syariat Islam agar kita bangga dengan agama Islam, agar kita yakin dengan kemuliaan agama Islam di tengah banyaknya subat-subat yang mengatakan bahwasanya hukum Islam tidak cocok lagi pada zaman kita sekarang. Di tengah-tengah banyak kerancuan-kerancuan yang mengatakan hukum Islam ya tidak sesuai dengan hak asasi manusia, HAM dan sebagainya. Kita mempelajari keindahan-keindahan agama Islam. Ada buku yang sangat menarik yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala, Ad-Durratul Mukhtasarah fi Mahafil Din Islam. Ya, itu buku ringkas tentang keindahan-keindahan agama Islam.
Bagaimana keindahan Islam dalam masalah akidah? Bagaimana keindahan Islam dalam masalah akhlak? Bagaimana keindahan Islam dalam masalah ibadah? Pernikahan, manfaat-manfaat dan keindahannya, jual beli keindahannya, disebutkan seluruhnya. Jadi ini penting, akhirnya muslimin, kita mempelajari keindahan agama Islam ini, karena mempelajari agama Islam memiliki beberapa faedah. Yang pertama, mempelajari keindahan agama Islam termasuk amal soleh. Karena ini berkaitan dengan ilmu, berkaitan dengan iman, dan berkaitan dengan amal soleh. Yang kedua, ini termasuk ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, sebarkan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayah Islam, hendaknya kita syukuri dengan mempelajari keindahan agama Islam. Salah satu cara. Yang ketiga, mempelajari keindahan agama Islam akan memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan merasa bangga dengan agama Islam. Merasa kuat dengan agama Islam. Dan di antara faedahnya yang keempat adalah bisa menjadi bahan bagi kita dalam berdakwah. Tatkala kita mendakwai orang lain, apalagi orang non-Islam, kita sampaikan keindahan-keindahan agama Islam. Hal itu akan lebih menarik mereka untuk menerima Islam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hal pentingnya kita mempelajari agama Islam agar tertanam manisnya keimanan dalam hati kita, agar kita cinta kepada agama Islam. Walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat keimanan cinta pada diri kalian dan menghiasi hati kalian dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang sempurna. Islam adalah agama yang indah. Tidak ada satu perintah pun yang diperintahkan dalam Islam kecuali di dalamnya terdapat kebaikan dan maslahat bagi kita. Tidak ada satu larangan pun dalam syariat Islam kecuali di dalamnya terdapat keburukan bagi kita. Kalau kita mau mempelajarinya. Dan Islam adalah agama yang sempurna. Tidak ada satu permasalahan pun yang diabaikan dalam agama Islam. Masalah politik dibahas dalam Islam. Karena politik itu berputar antara dua hal. Yang pertama, politik dalam negeri. Dan yang kedua, politik luar negeri. Semuanya dibahas dalam agama Islam. Politik luar negeri dibangun di atas dua hal. Yang pertama, yaitu membangun kekuatan. Mempersiapkan kekuatan militer, pasukan, dari serangan dan jagaan. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Persiapkan oleh kalian kekuatan kalian. Dan yang kedua yaitu persatuan. Apa artinya kita memiliki militer yang kuat, pasukan yang kuat, tapi kalau bercerai-berai, terselisih di antara mereka. Banyak poin yang kedua dalam politik luar negeri adalah persatuan. Dan ini ditegaskan oleh Allah dalam banyak ayat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian, jangan bercerai-berai. Politik dalam negeri. Politik dalam negeri juga dibahas dalam agama Islam. Karena politik dalam negeri itu yaitu dengan menjaga lima hal. Yang pertama, menjaga agama. Yang kedua, menjaga jiwa. Yang ketiga, menjaga harta. Yang keempat, menjaga akal. Dan yang kelima, menjaga nasab.
semuanya dibahas dalam Islam, diatur dalam Islam, menjaga agama. Oleh karenanya Allah SWT memerintahkan tauhid dan memberantas syirik, menjaga nyawa. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita pembunuhan dan memberikan hukuman yang setimpal kisah bagi orang yang membunuh secara sengaja. Menjaga akal, Allah SWT mengharamkan khamr. Menjaga apa? Nafas, Allah SWT mengharamkan perzinahan dan memerintahkan pernikahan. Menjaga harta, Allah mengharamkan pencurian. Semuanya dijaga oleh Allah SWT dan diatur dalam agama Islam. Ini lima perkara yang disebut dalam ulama-ulama fikih dengan maqasidus syariah, tujuan syariah, tujuan inti syariah. Kalau kita memahami ini, kita akan memahami keindahan agama Islam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, sering sekali Allah Subhanahu wa taala tatkala menyebutkan suatu hukum, demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menyebutkan suatu hukum, menyebutkan juga hikmahnya. Ya, menyebutkan hikmahnya. Untuk apa? Salah satu di antara hikmahnya adalah agar kita mengetahui bahwa Islam adalah agama yang dibangun di atas hikmah. Dibangun di atas keindahan, kemaslahatan. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa taala tatkala mengharamkan hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Kemudian Allah mengatakan apa? Fa innahu rizqun. Karena semua itu adalah apa? Kotor, babi kotor. Ya, bangkai itu kotor. Memadorotkan kesehatan. Ini adalah hikmah. Dan ini sering sekali. Para ulama mengatakan, sering sekali Allah dan Rasulnya membarengkan antara hukum kemudian hikmahnya. Apa faedahnya? Faedahnya pertama, agar kita mengetahui bahwa Islam itu dibangun di atas kemaslahatan. Islam itu adalah agama yang indah. Semua syariatnya dibangun di atas kemaslahatan. Yang kedua, agar kita bisa mengkiaskan, ya, dengan permasalahan yang sejenis. Seperti misalkan tadi, ya, babi itu haram karena semua itu adalah najis. Oleh karenanya para ulama mengatakan setiap yang najis diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang najis, walaupun enggak disebut dalam ayat ini. Demikian juga misalkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatanajjasnani duna salata. Jangan kalau kalian bertiga lalu dua orang apa? Berbisik-bisik. Fa inna dzalika yuhzinuhu. Karena yang demikian itu dapat membuat orang ketiga tadi apa? Sedih. Sekarang kalau saya tanya, kalau ada orang enggak bisik-bisik, jelas ngomongnya, tapi pakai bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga, sama atau tidak? Ya, ada orang Jawa ngomong sama orang Jawa, ngomong bahasa Surabayaan. Ya, yang satu orang luar Jawa enggak ngerti. Yang Surabaya ngakak-ngakak lagi, ketawa-ketawa. Yang ketiganya ini ngomong apa ini? Jangan-jangan nyindir saya ini. Enggak boleh juga. Walaupun enggak bisik-bisik. Kenapa? Karena sama intinya. Fa inna dzalika yuhsinuhu. Karena itu dapat membuat sedih orang yang ketiga. Bisa dikiaskan. Yang ketiga di antara hikmahnya adalah bisa lebih mantap bagi seorang hamba dalam mengamalkan syariat Islam. Ya, bagi seorang muslim, kita mengetahui hikmah atau tidak, dia akan menjalankan syariat Allah SWT. Tapi kalau mengetahui hikmahnya, dia lebih mantap. Tatkala misalkan seorang muslim tahu, ya, zina itu haram, dia harus meninggalkannya. Tahu hikmahnya atau tidak? Baik, sekarang penelitian kedokteran yang menyingkap bahwa zina itu dapat mengakibatkan penyakit AIDS misalnya. Tambah mantap untuk menjauh. Minum khamar dapat merusak akal.
ya, merusak kesehatan. Sekalipun kita enggak tahu hikmahnya, kita menjauhi. Tapi tatkala kita mengetahui, kita lebih mantap. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim alaihissalam, qala rabbi arini kaifa tuhyil mauta, qala awalam tu'min, qala bala, walakin liyatma'inna qalbi. Tatkala Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana kamu menghidupkan yang telah mati. Kata Allah, apa kamu tidak beriman wahai Ibrahim? Kata Ibrahim, ya saya beriman, tapi biar lebih mantap. Jadi kita sebagai seorang mukmin mengetahui hikmah itu tujuannya hanyalah sekedar agar lebih mantap. Kalau enggak tahu, bukan suatu kewajiban. Ya, mengetahui hikmah itu bukan suatu kewajiban. Kadang manusia mengetahui, kadang tidak. Kewajiban seorang hamba adalah mengamalkan. Baik dia mengetahui hikmahnya atau tidak. Tapi kalau mengetahui, justru itu akan lebih memantapkan. Yang kelima, ya, di antara hikmahnya dan manfaatnya mengetahui hikmah dalam sebuah hukum adalah bisa menambah ilmu seorang. Kalian dulu lihat Syekhul Islam Taimiyah atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, tatkala mereka mengetahui rahasia-rahasia syariat, ya, maka ilmu mereka sangat kuat. Di antara sebab menambah keimanan juga yang ke 6 adalah membaca sirah salafus saleh. Salafus saleh adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti jejak para sahabat. Mereka adalah generasi yang terbaik yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummah. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Surah Ali Imran ayat 110. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda memuji para sahabat. Khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia itu adalah generasiku. Tsumma alladziina yalunhum tsumma alladziina yalun. Kemudian setelah mereka, generasi setelah mereka dan generasi setelah mereka. Oleh karena mempelajari dan membaca sirah-sirah ulama salafus saleh dapat menambah keimanan. Sebagaimana kata penyair, qarrir alayya hadithahum ya hadi fa hadithuhum yujlil fuad as-sadi. Ya. Ulangilah kisah tentang mereka wahai sahabatku. Karena kisah-kisah tentang mereka dapat mencairkan hati yang beku. Kisah-kisah para ulama, kisah-kisah ya, yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis dapat memperkuat keimanan kita kepada Allah SWT. Oleh karenanya Nabi SAW pernah mempraktekkan kisah sebagai metode untuk memperkuat iman seorang iman para sahabat. Tatkala para sahabat waktu di Mekah banyak disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy, maka mereka mengeluh kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, wahai Rasulullah, apakah kamu tidak meminta pertolongan kepada Allah untuk kami? Apakah kamu tidak berdoa kepada Allah untuk kami, wahai Nabi? Nabi mengatakan, Nabi SAW kemudian mengatakan sebuah kisah. Dahulu, seorang sebelum kalian, untuk mempertahankan imannya, dia harus digergaji dari kepalanya sampai kemudian terbelah menjadi dua. Ya. Tetapi semua itu tidak merubah keimanan mereka. Bayangkan bagaimana Nabi SAW menggunakan metode kita untuk menguatkan iman para sahabat. Dan memang benar. Tatkala kita membaca sirah-sirah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, coba kita baca sirah para sahabat dalam perang Uhud misalnya. Bagaimana sirah para sahabat dalam perang Mu'tah? Ya, sungguh menakjubkan perjuangan mereka dalam membela Islam. Yang pertama diambil oleh Zaid bin Harithah. Ya, kemudian meninggal dunia. Diambil oleh Ja'far. Abdullah bin Rawah meninggal dunia. Diambil oleh Ja'far sampai Ja'far kemudian pakai tangannya putus. Pakai tangan kirinya putus. Kemudian pakai
sampai pakai kakinya, kemudian meninggal dunia. Lihat bagaimana penderitaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal yang disiksa oleh orang-orang kafir sehingga di padang pasir dipanaskan. Lihat Khabbab ibn al-Arab yang diselika oleh majikannya agar dia murtad dari agama Islam. Perhatikan Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir, yang ditutup oleh Abu Jahal sampai ke Farsinya. Kalau kita melihat, membaca kisah-kisah para sahabat, kisah-kisah para ulama salafus saleh, maka kita akan kuat iman kita. Bagaimana penderitaan Imam Ahmad dalam membela agama Islam, dalam membela akidah Al-Quran kalamu wa ghairu mahluk, sampai beliau dipenjara, dihukum, disiksa. Bagaimana Syekhul Islam Taimiyah keluar masuk penjara karena berdakwah ila Allah Jalla wa'ala, menyuarakan kebenaran. Demikian para ulama seterusnya. Tidak ada seorang ulama kecuali mendapatkan tantangan. Al-Imam Malik karena satu fatwanya beliau dihukum oleh pemerintahnya, dicabuti kuku-kukunya. Kalau kita membaca sirah para ulama salaf seperti itu, ma'asyiral muslimin, maka akan tergugah keimanan kita, akan kuat kokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Ubudiyyah, "Man kana bihim asbah kana dzalika fihi akmal." Barang siapa yang menyerupai, sering membaca sirah seorang, maka dia akan menirunya. "Wa man tasabbaha biqaumin fa huwa minhum." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk mereka. Al-Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Al-Hikamul Jadirah bil Idha'ah mengatakan bahwa hadis ini memberikan kepada kita faedah dua. Yang pertama, anjuran agar kita meniru orang-orang yang saleh, membaca kitab-kitab mereka, meniru akhlak mereka, perjuangan mereka, dalam membela Islam, dalam memperjuangkan agama Islam. Bukan hanya kaum laki-laki saja, kaum wanita. Coba lihat, misalkan kita seorang wanita yang di masa jahiliyah dahulu dia adalah orang yang lemah, sering merasa. Tetapi tatkala dia masuk Islam, kuat imannya. Tatkala pada perang Qadisiyah, pada perang Qadisiyah dia mengirim 4 putranya. Kemudian tatkala 4 putranya meninggal dunia, kabar tersebut disampaikan kepadanya, dia tidak lemah. Dia justru mengatakan, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan anak-anak saya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan saya dengan mereka di surga-Nya." Lihat bagaimana usaha dan jasa para wanita-wanita ulama dalam mendidik anak-anak mereka. Ini juga perlu dilihat. Sampai ada sebuah buku, Ibunda Para Ulama. Yakni di balik para ulama, kesuksesan para ulama, di balik itu ada seorang wanita. Imam Syafi'i, salah satu jasanya adalah karena ibunya. Imam Ahmad dan ulama-ulama yang lain, ibunya. Dan ini perlu dicontoh oleh para wanita. Jadi mengenal sirah para salafus saleh, baik yang pria ataupun yang wanita, ini penting agar menggugah keimanan kita, semangat kita. Mengetahui semangat mereka dalam ibadah, mengetahui semangat mereka dalam berilmu, ini akan menggugah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara faedah dari hadis ini adalah larangan kita untuk mengikuti, menyerupai orang-orang yang fasik. Baik. 10 menit lagi nih. Di antara sebab yang dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungi makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya makhluk Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Hanya yang terpenting adalah apakah kita bisa mengambil pelajaran atau tidak. Dahulu seorang penyair mengatakan,
ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. Dalam segala sesuatu itu terdapat tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang penyair juga mengatakan, "Man kana za fikrah fa fi kulli shay'in lahu ibrah." Barang siapa yang memiliki pemikiran, akal yang cerdas, maka segala sesuatu yang di sekitarnya akan menjadi pelajaran baginya. Allah Subhanahu wa taala sebagai contoh menganjurkan kepada kita untuk merenungi pergantian malam dan siang dan merenungi langit dan bumi. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 164. Inna fi khalqis samawati wal ard. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan lautan yang itu bermanfaat bagi manusia dalam perjalanan manusia. Wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihi al-ardha ba'da mautiha. Demikian juga hujan yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yang dengan hujan tersebut Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan yang telah mati. Ya, pohon-pohon yang mati dengan sebab hujan maka dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran bagi kita makhluk di sini. Kalau kita mau merenunginya, di antaranya misalkan tatkala Allah SWT menjadikan air hujan tersebut dapat menghidupkan tumbuhan-tumbuhan yang mati, tumbuhan-tumbuhan yang kersang. Apa pelajaran yang dapat kita petik? Pelajaran yang dapat kita petik adalah kalau Allah Subhanahu wa taala, kalau hujan saja dapat menghidupkan tanah yang tandus, tanah yang kersang, pohon-pohon yang akan yang mati. Demikian juga hati kita. Hati kita membutuhkan siraman. Hati kita membutuhkan hujan. Ya, agar dia tidak mati. Agar dia subur. Yaitu siraman Al-Quran. Dan siraman hadis-hadis Nabi SAW. Siraman ilmu. Ini salah satu pelajaran diantaranya. وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ la ayatin liqaumin yaqilun. Demikian juga angin, awan, semua itu adalah tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Subhanallah, begitu banyak tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah tampakkan kepada kita. Hanya saja hati kita adalah hati yang kering, hati kita hati yang keras, tidak mendapatkan pelajaran darinya. Coba kita perhatikan terhadap musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan pada zaman kita sekarang ini di negeri kita, enggak perlu jauh-jauh. Tsunami. Mulai dari tsunami Aceh. Kemudian tsunami Jogja. Kemudian kemarin lagi. Tsunami Papua yang terakhir ya. Baik, kemudian juga meletusnya Gunung Merapi. Kemudian Lapindo dan sebagainya. Semua itu kalau kita mau berpikir adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala terjadi gerhana matahari dan bulan, Nabi mengatakan innal qamara wal innas syamsa wal qamar ayatan min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan gerhana pada matahari dan bulan, yukhawwifu Allahu bihima ibadah. Allah memberikan rasa takut kepada hambanya agar mereka tidak terlena dari kehidupan dunia, agar mereka ingat kepada kampung akhirat, agar mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan dan dosa yang mereka lakukan. Demikian juga tatkala musibah tsunami ini lumpur panas Lapindo meletusnya gunung dan sebagainya. Kalau kita mau merenunginya, di situ terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat menguatkan keimanan seorang hamba. Hanya saja sekali lagi tinggal kita, apakah kita bisa mengambil pelajaran ataukah tidak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati kita dan menyadarkan hati kita agar kita bisa mengambil pelajaran dari
kejadian-kejadian di sekitar kita. Baik, kita akhiri dengan sebab yang terakhir. Kayaknya cuma sebab bertambahnya iman, sebab turunnya iman tidak cukup ini waktunya. Ya, moga-moga nggak turun kita jalan. Ya, moga-moga bertambah. Ya, moga-moga nggak turun. Soal suatu saat kita sambung lagi kalau ada kesempatan. Baik, sebab yang terakhir bertambahnya iman adalah al-ijtihadu fi a'mali shalih. Bersungguh-sungguh di dalam beramal saleh. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Demikian juga iman seorang bisa bertambah dengan amal saleh. Baik amalan-amalan hati, amalan-amalan lisan, atau amalan-amalan badan. Amalan hati berupa tauhid, berupa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah yang paling penting, ma'asyiral muslimin. Hendaknya kita memperhatikan amalan hati ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghatan, idza salahat salah al-jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al-jasadu kullu. Ala wa iyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad manusia itu terdapat sekumpal yang apabila itu baik maka seluruh badan manusia itu baik, dan apabila jelek maka jelek semua anggota badan, yaitu hati. Kalau hati manusia baik maka seluruh anggota tubuhnya akan digerakkan untuk beramal saleh. Tapi kalau udah jelek, maka segala anggota tubuh digerakkan untuk berbuat jelek. Oleh karenanya, hendaknya kita untuk mengoreksi, mengontrol hati kita. Ya, untuk mengontrol hati kita ini. Banyak orang lebih mengedepankan penampilan luar daripada penampilan batin. Penampilan luar penting. Tapi jangan sampai kita lebih mementingkan penampilan luar tapi melalaikan penampilan batin. Ini orang masya Allah sampai beli ini beli itu hanya untuk sekedar penampilan luarnya. Dia tidak memperhatikan penampilan batinnya. Hatinya rusak, hatinya sakit, hatinya penuh dengan noda-noda hitam. Gak perlu diperhatikan, gak diobatkan, gak diperbaiki. Baik. Yang kedua adalah amalan lisan. Ini juga penting. Kita perbanyak lisan kita untuk beramal yang baik. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah iman. Kita sibukkan hati di lisan kita ini dengan amal-amal kebajikan. Karena sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, an-nafsu idza lam tushilha bi ta'atillah sahudat bi ghairihi. Jiwa termasuk lisan, kalau kamu tidak sibukkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terseret kepada lainnya. Artinya lidah kita ini kalau enggak kita sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang merupakan ketaatan dan kebajikan, udah setan akan menyeret kepada hal-hal yang haram. Ngobrol sana, ngobrol sini. Pertamanya mungkin ngobrol biasa-biasa aja. Terus setelah itu ngomongin orang, liba, mencacat orang, mengadu domba, gosip, isu, dan sebagainya. Baik. Yang ketiga yaitu amalan badan. Amalan badan banyak sekali. Baik berupa sholat, puasa, sedekah, jihad, menuntut ilmu dan sebagainya. Semua ini adalah sebab-sebab bertambahnya iman. Terutama sholat. Apabila kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, maka iman ini akan maka sholat akan memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat sebagai iman.
dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan melalaikan iman kalian. Yaitu salat. Allah menyebut salat dengan kata iman. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini penting sekali kita menyibukkan dengan amal-amal soleh, ya, dengan dakwah, dengan sholat, dengan berdakwah, dengan bergaul dengan orang-orang yang baik, bermajlis dengan orang-orang soleh, ya, menyibukkan dengan menuntut ilmu, ya, semua ini akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Gimana ini? Diteruskan apa gimana? Istirahat dulu. Atau saya kasih daftarnya ya. Daftar hal-hal yang dapat mengurangi keimanan. Daftar isi itu aja. Adapun perinciannya suatu saat insyaallah. Ya. Sebab-sebab berkurangnya iman yang pertama adalah jahil, kebodohan. Lawan kata dari ilmu. Ya udahlah, ini lawan dari tadi ya. Kalau ilmu pertama menambah keimanan, berarti kalau bodoh mengurangi iman. Yang kedua, lalai. Al-ghaflah. Ya, lalai. Yang ketiga, berbuat maksiat. Ini berbuat maksiat itu mengurangi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hawa nafsu yang memerintahkan kejahatan. Hawa nafsu yang memerintahkan kepada kejelekan. Karena hawa nafsu itu ada yang jiwa itu ada yang jiwa yang baik, ada jiwa yang memerintahkan kepada kejelekan. Baik. Kemudian berapa ini? Kelima. Yang keenam. Ini sekarang yang kelima. Yang kelima, sebab yang dapat mengurangi keimanan adalah godaan setan. Yang keenam, cinta dunia. Terfitnah dengan godaan dunia. Yang terakhir, teman yang jelek. Teman yang jelek, sahabat yang jelek akhlaknya, yang jelek agamanya, ini dapat merusak. Oleh karenanya, betapa banyak orang yang dahulunya baik, karena bergaul dengan orang-orang yang jelek, jadinya jelek. Dan betapa banyak orang yang jelek berubah menjadi baik karena bertemu dengan orang-orang yang baik. Jadi pergaulan ini sangat penting sekali. Baik. Tapi sayangnya kita nggak mungkin untuk memperinci karena waktunya nggak memungkinkan. Kita baca, ya kita istirahat sebentar, minum-minum aqua dulu.